Ini adalah iPhone 16 dan macam yang kau tengok dekat tangan aku ni hadir dengan warna highlight dia sendiri iaitu ultramarine dan serious talk guys. Lawa weh. Selepas seminggu lebih aku guna iPhone 16 ni aku boleh cakap yang phone ni dia ada yang best dan ada yang bad juga. Pertama sekali, aku nak emphasizekan dekat korang yang phone ni dia ringan weh. Bila aku pegang dan guna iPhone 16 ni, rasa seolah-olah aku pegang dan juga guna iPhone 16 Pro. Tapi, korang jangan salah faham sebab ringan dekat iPhone 16 Pro ni adalah ringan yang enjoyable dan juga premium. Bukanlah ringan yang murah. Dekat sini kita dapat lihat model kamera dia ni dah lain. Sama macam iPhone X sebelum ni. Yes, ada orang suka design model kamera macam ni. Ada orang yang tak minat. Tapi bagi pendapat peribadi aku sendiri, aku lebih suka design model kamera macam iPhone 15 dan juga predecessor sebelumnya. Macam biasa dekat belah kanan iPhone 16 ni, kita ada power button. Dan yes, camera control button yang akan aku ulas sebentar lagi selepas ni. Dan aku nak cakap dekat korang pada awalnya, aku agak terkejut. Sebab aku ingatkan yang features camera control button ni, dia pro eksklusif. Tapi aku tak sangka yang Apple bermurah hati untuk sertakan ciri ni dekat model standard. Tambah lagi, yes, buat kali pertamanya kita akan dapat action button dan di bawahnya kita ada volume button, slot card SIM dan dekat bahagian bawah ni korang akan dapat port type C untuk charging dan juga bottom firing speaker. Seperti yang kita tahu, skrin iPhone 16 ni dia tiada sebarang perubahan sama seperti tahun-tahun sebelum ni. Di mana Apple memberikan skrin berukuran 6.1 inci 60Hz refresh rate. Aku ulang sekali lagi, 60Hz refresh rate pada sebuah phone yang harga permulaan dia RM4,000 pada tahun 2024. Yes, pada awalnya bila aku dapat tahu skrin dia tak support lebih daripada 60fps, aku macam, aku cuma harapkan ini adalah model standard akhir daripada iPhone dengan refresh rate macam tu. Aku tak nafikan yang secara amnya kualiti skrin dia ni memang cantik, jelas dan juga on point ketika aku mobile gaming, menonton video, movie contohnya dekat Netflix dan juga lain-lain. Plus kalau korang bandingkan skrin dia ni, bezel dia lebih nipis. So korang punya experience tu lebih immersive. Namun buat pengguna sebelum ni yang dah biasa guna phone dengan FPS yang lebih tinggi, yes, korang akan rasa lain sikit dari segi user experience. Tapi antara ciri yang best yang Apple sertakan dekat skrin iPhone 16 ni adalah dia telah menyokong kecerahan minimum hingga 1 nits brightness. Jadi skrin dekat iPhone 16 ni dia lebih malap dari mana-mana model iPhone sebelum ini. Jadi aku rasa ciri ni memang sangat membantu dan juga berguna sekiranya ada pengguna di luar sana yang dah biasa guna phone dalam gelap. Okay, let's talk about battery life. Hari tu Apple memang dah claim dan brag pasal dia punya improving battery performance dekat model iPhone 16 ni. Kalau diikutkan model iPhone sebelum ni, dia hanya menawarkan pengecasan yang agak rendah dan juga perlahan berbanding dengan phone-phone yang lain. Tapi kali ni Apple memberikan pengecasan pantas 45W kepada iPhone 16 ni. Dan berdasarkan pengalaman penggunaan aku, aku dapat charge sekitar 45% dalam masa 30 minit pengecasan sahaja. Di mana bagi pendapat aku, itu memang pantas untuk sebuah iPhone. SOT yang aku dapat daripada fully charge dekat iPhone 16 ni adalah sekitar 6 ke 7 jam sahaja. Dengan activity yang paling banyak, of course mobile gaming, main Mobile Legend, lepas tu tonton movie dekat Netflix sikit-sikit dan juga lain-lain. Bagi pendapat aku, seandainya aku buang mobile gaming tu daripada equation phone ni, yes, korang akan dapat SOT dan juga masa penggunaan yang jauh lebih lama lagi. Cukup dari pagi hinggalah ke petang. Ini adalah salah satu pembaruan yang aku memang suka. Berbanding dengan model-model iPhone ni yang standard sebelum ni, Apple memberikan dedicated chipset A18 dekat iPhone 16 ni dan bukannya chip recycle yang digunakan oleh model Pro terdahulu. Contohnya macam iPhone 15 menggunakan chip daripada iPhone 14 Pro. Apa yang buatkan aku suka dekat chip ni, of course, dia lebih berkuasa, lebih power efficient dan dia sokong Apple Intelligent bila ia dilancarkan nanti. So far aku boleh cakap dekat korang, no issue, terutamanya ketika aku mobile gaming ke dan seriously guys, Apple kot, bab ni aku memang tak boleh nafikan. Salah satu elemen penting yang aku lihat tiada ataupun absent dekat iPhone 16 ni adalah Apple Intelligent itu sendiri. Korang jangan salah faham, aku sendiri memang happy dan juga appreciate di mana model standard iPhone 16 ni akan sokong Apple Intelligent ketika ia dilancarkan nanti. Tapi sayang sekali bila aku katakan kebanyakan ciri Apple AI itu tidak tersedia untuk aku gunakan ketika aku beli dan juga guna iPhone 16 ni. Aku agak terkilan lah sebab boleh dikatakan ciri iPhone 16 ni dia dipasarkan, dia dikomersialkan sebagai sebuah peranti AI. Tapi sayang sekali korang kena tunggu beberapa bulan sebelum ia tersedia untuk kita gunakan secara rasmi. Salah satu perkara yang aku nak bagi tahu secara jujur terus dari hati aku kepada korang dalam video ni adalah kualiti audio dekat iPhone 16 ni. Korang tahu kan yang aku sini dah uji guna review banyak sangat phone Android. Tetapi kualiti audio dekat
iPhone 16 ni teratas sekali. Jauh mengalahkan kebanyakan phone Android yang aku dah guna. Dan aku tak perlu nak letak setting volume dia tu paling tinggi untuk aku dapatkan kualiti yang baik. Terutamanya ketika aku mobile gaming, tengok movie dekat Netflix sekalipun. Yang ini guys, aku betul-betul impress. Itu baru betul. Dum dedak. Dalam model iPhone 16 ni, seperti yang kita tahu, Apple memberikan 48 megapixel fusion camera, makro fotografi yang baru, dan yang aku tidak sangkanya kita dapat features camera control dekat model standard ni. Macam aku cakap pada awal video ni, tadi aku ingatkan feature tersebut adalah Pro Exclusive saja, tetapi tidak. Selain itu, Apple juga telah upgrade ciri color palette di mana dia dapat memberikan option yang lebih komprehensif dan juga fleksibel akan bagaimana pengguna profesional boleh memilih hasil gambar yang mereka mahukan. Selain feature camera control, satu lagi ciri yang aku tidak sangka Apple sertakan dekat model standard ni adalah audio mix. Dan serious talk guys, features ni memang sangat membantu. Pada awalnya, aku ingatkan ciri ataupun features audio mix ni ada dekat model Pro je. Tak sangka pula Apple bawakan dekat model iPhone 16 yang standard ni. Dan sekarang ni, aku berada di luar untuk menguji sendiri feature tersebut. Dan sekarang ni macam korang dengar adalah melalui kualiti dalam studio. And then lepas tu kita ada yang standard, cinematic, dan last sekali adalah in-frame. Contoh kalau kita rakam ataupun shoot video dekat luar dan noise tu agak banyak, kita hanya perlu tukar saja ke mode studio dan automatik bunyi noise tu dapat dikurangkan. Pada masa yang sama, kualiti audio tidak terjejas. Tambah lagi, ciri ini membuatkan iPhone 16 menjadi sebuah mikrofon yang berkualiti sekiranya korang shoot video dekat luar tetapi lupa bawa mikrofon ataupun perlukan mikrofon tambahan. Okey, camera control, satu ciri baru yang Apple kenalkan dalam siri iPhone 16, tetapi bagi pendapat aku sendiri, tiada keperluan sebenarnya. Dari segi flexibility yang Apple letakkan dekat iPhone 16 ni, aku memang suka di mana korang boleh klik untuk aktifkan kamera, press untuk select, double press untuk korang access features yang lain, dan kalau korang klik lama-lama dia akan rakam video. Dan features ni pun sebenarnya boleh juga digunakan dalam keadaan yang menegak. Namun sekiranya korang macam aku di mana tak minat ataupun tiada keinginan untuk menggunakan features camera control ni, korang boleh je deactivate feature tersebut dekat setting dan button tu seolah-olah tak wujud pun. Tak kisahlah kalau korang tekan ke, press lama-lama ke, tak ada sebarang respon daripadanya. Kecuali kalau korang berada dalam apps camera. Okey, kenapa aku kurang minat akan features camera control ni adalah dari segi practicality dia. Kebiasaannya apabila kita nak snap gambar ataupun video recording, kita akan gunakan satu tangan, which is aku yakin ramai juga pengguna macam tu. Tapi sebenarnya jari telunjuk korang tu memang sukar untuk capai butang camera control. Dan seterusnya membuatkan ciri ni tidak praktikal dalam norma penggunaan sebuah telefon pintar ketika kita menangkap gambar ataupun merakam video. Bagi aku leceh sangat, sebab untuk korang guna ciri camera control ni secara efisien, korang memerlukan dua tangan. Yes, dua tangan untuk korang access aperture, zoom dan lain-lain, di mana korang boleh buat semua tu hanya dengan sentuh dekat dalam skrin sahaja. Dan kat situ kita dapat lihat camera control ni dia tiada keperluan sebenarnya, melainkan dia menambah beban akan satu kebiasaan yang dah memang okey untuk sesebuah pemilik telefon pintar. Jadi sebab itulah aku cakap dekat korang, dari segi functionality, yes, aku tak nafikan camera control ni memang bagus. Tetapi practicality dia tu agak kurang. Kecuali kalau tangan dan juga jari korang tu memang besar dan juga panjang. Okay, kita dah sampai penghujung video Wiser pada kali ini berkenaan dengan iPhone 16. Dan jujur aku cakap dekat korang, iPhone 16 ni merupakan peranti Apple pertama yang aku guna, yang aku uji dan yang aku review. Sebab sebelum ni aku memang biasa guna phone Android sajalah. Serious talk guys, user experience yang aku dapat ketika aku gunakan iPhone 16 ni, aku agak kurang minat sikit. Sebagai contohnya, ketika aku nak navigate daripada apps ke apps yang lain, dan ada beberapa ciri dekat phone Android yang tiada dekat iPhone 16. Namun walau bagaimanapun, aku tidak nafikan yang aku somehow rasa not bad dan quite enjoyable lah bila aku gunakan iPhone 16 ni. Kerana aku rasa bila aku dah terlalu lama melekat ataupun berada di takuk yang sama, iaitu platform Android dari bertahun-tahun yang lepas. Lepas tu bila aku beralih pula kepada satu platform ataupun atmosphere yang baru, iaitu iOS dekat iPhone 16 ni, aku rasa dia bagi aku satu pengalaman yang baru, segar dan not bad jugalah. Dekat sini aku kekal dengan pendapat aku di mana iPhone 16 merupakan model standard dalam siri iPhone dengan upgrade dan juga improvement yang paling banyak sekali. Sebab bayangkanlah, korang akan dapat features action button yang before this supposedly Pro exclusive, bateri yang tahan lebih lama, Wi-Fi 7 by latest generation ceramic shield, dedicated 3nm A18 chipset untuk model phone ni, speaker yang mantap, bakal support Apple Intelligent ketika ia dilancarkan nanti, dan banyak lagi. Kalau kita tengok dari konteks yang lebih luas, selain daripada screen 60Hz refresh rate dan juga USB 2, ini adalah sebuah model standard daripada Apple yang sangat berbaloi. Cuma aku harapkan untuk model standard yang akan datang pada tahun depan, dia tidak lagi menggunakan USB 2 dan menyokong refresh rate yang lebih tinggi. Hanya dua tu je yang aku harapkan. Dan aku nak akhiri video ni dengan satu persoalan kepada korang. Adakah patut aku kekal dengan Android ataupun
beralih kepada iPhone? Jangan lupa untuk bagi jawapan korang di ruangan komen bawah ni. Baiklah, itu saja daripada aku. Kita jumpa lagi dalam video Wiser yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye.